Oke, assalamualaikum sadonyo, kembali lagi di my YouTube channel, lama nggak upload video ya. Oke, jadi hari ini saya kedatangan paket lagi. Ini karpet 5D Matte by Daytona. Jadi ini udah untuk yang kedua kalinya saya pesan ya. Jadi sebelumnya dulu saya pesan untuk Pajero PS karena hasilnya merasa memuaskan untuk pakai karpet ini, dan bersihnya enak, kalau tumpah air pun enak. Jadi sekarang saya pesan untuk expander. Kalau kemarin waktu di Pajero itu pesannya yang 3 baris, sekarang saya pesan 4 baris sekalian untuk yang bagasinya. Jadi kalau bawa barang tidak perlu dialas-alas lagi, biar yang karpet dasar aslinya itu tidak rusak ya, tidak mudah kotor juga. Oke, jadi sekarang langsung kita buka karpet 5D nya. Oke, sekarang kita coba susun di sini seperti apa ya. Jadi di dalamnya ada dapat ini ya, klipan untuk nyelipi ke pojok. Terus dapat bonus ini, ada tempat apa nih, tempat botol minum ke apa ini. Oke, langsung kita coba susun ya karpetnya dari yang depan sampai yang baris ke. Oke, ini untuk yang baris yang di bagasi ya. Sebelumnya saya pilih warna black juga, dan sekarang yang datang warna black juga ya. Ini untuk yang baris ketiga. Terus ini untuk yang kedua. Ini untuk yang depan. Ini 5D Matte Daytona. Karena bawaan mobil aslinya masih model kayak bludu ya, ada bulu-bulunya gitu. Jadi kalau habis kita turun dari mobil kena hujan, naik lagi, wah kotornya, susah minta pembersihan ya. Oke, jadi sekarang saya akan buka karpet aslinya, setelah itu kita pasangi yang ini. Oke, nanti kita cek hasilnya setelah buka yang sana. Oke, jadi ini sudah kepasang untuk baris ketiga ya, pada expander 2019 Ultimate. Ini untuk yang baris ketiga. Terus untuk yang presisi ya, untuk yang keduanya ini. Itu yang baris kedua. Jadi lebih enak kalau ada tumpahan air ataupun tanah. Nah, kalau untuk bawaan aslinya nih, jadi kalau lumpur lengket di sini agak lumayan susah mau dicuci, kadang kalau tidak dijemur kering dia bakalan bau ya. Nah, untuk yang bagasinya seperti ini. Nah, jadi ini ada klip-klipan untuk locknya. Jadi ini ada sisanya bagasi buat ke atas, jadi kalau kita bawa galon airnya galonnya nggak bakalan kena bodi sini ya, jadi masih aman. Tinggal kita pasang untuk yang baris pertama, karena yang baris pertama belum dibersihkan ya. Nah, jadi ini untuk yang sisi penumpang ya, di karpetnya betul-betul presisi ini. Terus yang di sampingnya sini, nah, ini betul-betul kayak ada mangkoannya, jadi kalau tumpah air masih aman ya untuk bersihnya. Ini untuk yang sisi penumpang, kita lihat yang sisi drivernya. Nah, ini untuk yang sisi drivernya juga presisi ya, sampingnya ini sampai sininya, jadi kalau injak gas pada rem tidak bakalan tumpah ke dalam. 5D Matte Daytona. Oke,
Kita buka plastiknya ini. Oke. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat.